Boy, balik lagi sama gue di Rais di channel vlog terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini gue pengen apa ya? Pengen ngebahas case rekomendasi lagi tentang velg mobil ya. Jadi kita baru banget melewati yang namanya Indonesia International Motor Show IMS, dan di situ salah satu dealer yaitu Suzuki mengeluarkan satu mobil yang terbaru nih. Ya, yeah, mobil nostalgianya dikeluarin lagi, yaitu adalah Suzuki Grand Vitara nih, dengan model yang cukup ciamik banget ya. Nah, tapi sayang banget kemarin pas gue ke IMS itu gue lihat kayak agak nanggung gitu kan velgnya. Nah, sekarang gue pengen kasih rekomendasi nih ya buat teman-teman. Siapa tahu ada yang langsung SPK, ada yang langsung beli Suzuki Grand Vitara. Velg-velg dari HSR Wheel yang kira-kiranya cocok buat mobil kalian. Penasaran nggak kira-kira velgnya apa saja? Ya sudah, kalau gitu itu ikutin sampai selesai. Ini dia pilihan-pilihan velgnya. Nah, untuk yang pertama, pilihan gue jatuh kepada ini nih. Ini adalah HSR Mid 01 dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8, dengan offsetnya 5x114. Offset salah, itu VCD-nya ya. Nah, kalau offsetnya sendiri ini ada di 45 ya. Oke, jadi Grand Vitara yang baru ini itu agak modelnya tuh sebenarnya hampir sama, cuman benar-benar dibikin lebih futuristik. Nah, makanya gue lihat HSR Mid 01 ini cocok banget untuk teman-teman yang kalau mau pakai buat di Grand Vitaranya nih ya. Yang pertama nih, dari desainnya yang cukup elegan karena dia bermotif berakar-akar kayak gini ya. Tuh, berakar-akar kayak gini. Udah gitu yang kedua, rapi banget di bagian lubang PCD-nya, sesuai nih. Jadi di sini kalau kalian bisa perhatiin, Boy, dia setelah lubang PCD dikasih lagi palang. Tuh ya, jadi benar-benar mempermanis dari desain si HSR Mid 01 ini sendiri. Udah gitu, dari perpaduan warnanya yaitu black polish yang hitam namun ada campur tangan polish silver di sini, itu membuat kesan elegannya jadi masuk lagi nih. Nah, ini cocok banget nih kalau Grand Vitara-nya warna hitam. Kemarin gue lihat tuh, wih, pasti cakep banget nih kalau pakai velg ini nih. Untuk selanjutnya, karena Suzuki Grand Vitara ini lahirnya dari Sonono, negeri Sakura, ya kan? Jadi gue rasa kalau kita colokin velg-velg JDM pun juga sebenarnya masih relate, masih nyambung nih dengan konsep si mobilnya. Nah, ini adalah HSR Indy dari Boroko Series. Dia dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8, offsetnya 42, 40, offsetnya 40. Nah, dengan ada lubang PCD-nya di 5x100 dan 5x114. Jadi dia di double PCD ya. Dengan konsep desain yang nih ya, palangnya itu dia enggak terlalu besar, tapi bisa dibilang lumayan tipis. Tapi banyak ya, 1 2 3 4 5. Totalnya ada 10 palang ya. Palangnya ada 10. Udah gitu di bagian lipsnya juga dibikin secara simple, enggak yang terlalu ribet. Di inner dan antara inner dan outernya di sini ada kayak semacam groove mengelilingi si lipsnya. Ya, desainnya simple banget tapi masih ke arah JDM nih. Tampilannya masih JDM tapi simple. Nah, ini menurut gua si Indy ini cocok banget buat Grand Vitara nih. Kalau misalnya kalian memang mau mengarah konsepnya itu ke arah-arah JDM konsep modifnya. Ditambah dengan warnanya silver ini manis sih. Gimana? Menurut kalian gimana? Cocok apa enggak? Nah, untuk selanjutnya ini udah gue siapin, ini adalah HSR Games dengan spesifikasi ring 18, lebar 8 di bagian depan dan 9 di bagian belakang dengan offsetnya 40. Dia single PCD di 5x114. Ya, dengan warnanya yang grey ini cukup nyambung ya, cukup nyambung dengan si Grand Vitara. Ada beberapa pilihan warna, tapi gue rasa warna grey ini kayaknya di berbagai warna itu cukup cukup support ya warnanya. Nah, yang gue suka itu kenapa gue pilih velg ini, karena kan Grand Vitara tuh dia mobilnya kan agak-agak gede gitu kan. Nah, ini palangnya tuh walaupun cuma ada 5 palang, tapi palangnya itu benar-benar terlihatan kokoh banget nih. Tebel-tebel banget ya palangnya ya. Jadi kelihatan kokoh. Jadi kayak cocok banget buat Grand Vitara yang lagi mau mengarah ke arah-arah sporty. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apa ya? Kayak seru aja gitu loh, memadukan mobil-mobil yang gede dengan velg-velg sporty gitu kan, tampilannya sporty. Maksudnya lain daripada yang lain gitu kan. Kalau yang lain model biasa aja,
ya kita berani sedikit berbeda lah tentunya ya kan. Tapi balik lagi, itu semua tergantung selera dan tergantung selera dan kebutuhan dari si yang punya mobil. Jadi kalau kalian punya mobil, ini bisa jadi referensi, boleh kalian coba-coba dulu, fitting-fitting dulu, coba. Kalau emang cocok, langsung bayar. Kalau misalnya nggak cocok, masih banyak pilihan lain. Nah, selanjutnya ini HSR Wasile dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8, dengan offsetnya 40. Ya, dia ada di single PCD di 5x114 nih. Jadi teman-teman yang suka single PCD nggak usah khawatir, kita kasih kok beberapa pilihan yang single PCD juga. Oke, jadi kalau HSR Wasile ini memiliki konsepnya itu dia elegan, tapi juga kokoh juga ya. Masih ada konsep sportnya, masih ada, cuman lebih lebih ngedorong ke elegan sih. Nih, satu yang gue suka dari HSR Wasile ini adalah dari bagian lipsnya nih. Biasanya kan kalau bagian lip velg-velg yang lain tuh dia agak-agak lancip gitu kan, runcing. Nah, kalau dia itu dibikin smooth banget di bagian lipsnya nih. Ya, jadi kalau misalnya bisa gue bilang, bagian lipsnya tuh juga sudah menggunakan desain yang cukup futuristik. Jadi cocok banget buat teman-teman yang pakai Honda Grand Vitara yang terbaru. Nah, untuk desainnya sendiri ya seperti ini, warnanya pun juga manis banget. Dia ada campuran warna silver dengan warna polish. Ya, ingat ya, silver dan polish itu dua warna yang berbeda. Nah, jadi di sini kalau teman-teman perhatikan, ada bagian-bagian yang dikasih warna silver, ada bagian-bagian yang dikasih warna polish. Ini kayak contohnya di lipsnya ini adalah warna silver. Ya, sedangkan di bagian palang-palang ini dikasih warna polish, dan kalau misalnya lihat secara detail, ini tuh semacam kayak ada brush-brushnya nih di bagian palang-palang ini. Makanya HSR Wasile ini pasti cocok banget bisa bikin Grand Vitara yang terbaru itu jadi lebih tampilannya jadi lebih elegan nih. Tinggal disesuaikan aja dengan warna mobilnya. Ini kita juga kalau nggak salah ada beberapa pilihan warna sih. Jadi ya mendingan nggak usah bingung, langsung datang aja ke seluruh official store HSR, cobain velgnya satu-satu ke mobil kalian, kalau cocok langsung bayar. Nah, untuk pilihan yang terakhir ini gue kasih yang sangat spesial nih buat kalian nih. Ini di belakang gue sudah ada CK05 dengan spesifikasi ring 18, lebarnya 8, dengan offsetnya 40 nih. Oke, kenapa gue bilang istimewa? Karena ini desainnya dengan terobosan yang cukup futuristik juga. Ya, sama dengan konsep mobil si Grand Vitara yang lekukan-lekukan shaping-shapingnya itu juga futuristik. Nah, makanya ini kenapa gue bilang ini spesial nih. Yang pertama kita lihat dari desainnya ya. Desainnya dia tuh, palangnya tuh bisa dibilang nggak terlalu besar, bahkan lebih mengarah ke kecil, lebih mengarah ke lancip dari lebar ke tipis, lebar ke kecil ya. Lebih ke lancip-lancip. Udah gitu, di bagian lubang PCD-nya itu benar-benar dibikin serapi mungkin, seproporsional mungkin. Nah, ini ya di sini-sininya. Dan di antara palang dan palang ini dia bikin semacam kayak ada satu nyempil sedikit palang yang berhuruf kayak berbentuk huruf Y, berakar gitu ya. Nah, ini cakep banget. Dan yang terakhir nih, dari bagian inner lips-nya ya. Jadi dia tuh kayak ada dua lips gitu ya. Ini ada garis dulu ngelilingi, baru di ujungnya dikasih lips. Jadi desainnya memang kalau bisa kita lihat cukup rumit ya dari desainnya, tapi benar-benar simple banget gitu loh. Jadi desainnya simple tapi kelihatannya rumit. Nah, itulah kayaknya bahasanya. Ya, ditambah dengan warnanya yang bronze, ini kayak bikin velg itu tambah maco gitu kan. Secara Grand Vitara mobilnya gede, mobilnya maco, kayaknya harus pakai velg yang maco juga. Makanya buat teman-teman yang pakai Grand Vitara, kalian harus cobain pakai CK05 ini. Tadi beberapa pilihan velg yang teman-teman bisa pakai kalau kalian beli mobil Suzuki Grand Vitara yang terbaru. Tadi sih gua kasih baru 5, tapi sebenarnya masih punya banyak pilihan lagi sih. Ya, lebih gampangnya sih kalau kalian langsung datang aja ke seluruh official store HSR Wheel. Terutama buat kalian yang tinggal di daerah Jakarta Selatan, sekitar Fatmawati dan Radio Dalam, ini adalah di Metro Rims nih, alamat lengkapnya di bawah sini. Kalian bisa fitting-fitting velg secara gratis, nyoba-nyobain, kalian bisa lihat secara fitment-nya maupun dari ukuran bannya pun juga bisa dicobain. Oke, jangan lupa ada 3 benefit yaitu gratis tambal ban, gratis nitrogen, dan gratis balancing. Setiap kalian lakukan pembelian velg HSR Wheel, dan garansinya itu bisa berlaku di seluruh kota, di seluruh toko bisa, oke? Ya udah deh, kalau kayak gitu gue mau cabut dulu. Kira-kira selanjutnya gue harus bikin velg untuk mobil apa lagi? Silahkan komentar di bawah. Gue Aldi Reza undur diri, jangan lupa ingat velg, ingat HSR. Selamat sore!